masih punya seafood flake, jahe, satu telur. Nah, ini ada es batu. Nah, ini ada pare yang sudah dicuci bersih. Ada tepung terigu 2 sendok makan dan 6 sendok makan tepung tapioka. Daun bawang dan bawang putih. Merica, garam, gula, jamur totole. Ini nantinya akan saya bikin untuk isiannya siomay. Ditunggu ya. Caranya, masukkan semuanya kecuali tepung tapioka dan tepung terigu dan es batunya. Ini akan kita blender sampai halus dulu ya. Ditunggu. Masukkan tepung dan es batunya. Kita blend sampai halus. Nah, setelah terblend agak halus, masukkan 2 sendok makan minyak udang. Minyak udangnya bikin sendiri ya. Nah, ini jadinya. Setelah ini, aku akan kukus selama 10 menit. Siomay pare sudah jadi. Tinggal bikin siomay bungkusnya dan yang diisi tahu juga. Siomay seafoodnya siap aku kukus. Ada pare, ada yang dibungkus kulit siomay, sambil nunggu tahunya. Nah, ini hasilnya mengembang besar ya.